Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lislar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Lislar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore hari ini. Kabar gembira langsung dari Nobi dan Una Lesti Kejora. Ayo, siapa yang mau ketemu aku, kata Una Lesti Kejora, di The Park Sawangan Depok. Aku akan live ya, dan pastinya kalian kalau mau ketemu aku langsung, jangan lupa untuk ke Sawangan Depok guys. Ini di mall ya, di mall The Park Sawangan Depok. Aku akan ada di sana karena Una Lesti Kejora akan tampil dan perform juga. Wah, seneng banget ya yang ada di Depok. Pastinya untuk Leslar lovers dan Lesti lovers di Depok, ayo nih, ini kesempatan ya untuk bisa ketemu Una Lesti secara langsung. Kemudian ada caption dari nobi.co.id, "This is your time to join our celebration. Koleksi spesial yang dihadirkan untuk kamu. Semoga Jora bisa mengambil tempat di hati dan di lemari kamu ya. Biar kamu bisa merasakan kemeriahannya, yuk ajak Lesti kamu buat datang ke launching eksklusif produk Nobi dan Lesti Jora Collection di Mall The Park Sawangan ya. Dan pastinya kalian harus catat tanggalnya, karena di tanggal 3 Desember Una Lesti Kejora akan hadir. Tanggal 1 sampai 3 Desember ya. Tapi kalau mau ketemu Una Lesti Kejora secara langsung, kalian datang ke Mall The Park Mall Sawangan Depoknya hari Minggu tanggal 3 Desember ya. Dan pastinya yang mau foto bareng, mau ketemu bareng sama Una Lesti Kejora, merapat. Kemudian langsung ada komentar, insya Allah mau dateng, kebetulan katanya deket sama rumah aku. Masya Allah, jam berapa nih? Jam satuan ya, kalian jam 12 udah otw ke sana nih. Kemudian juga di sini ada unggahan dari Spotify, Una Lesti Kejora seneng banget langsung mengunggah di feednya guys. Congratulations buat Una Lesti Kejora, ini total streamingnya Una Lesti sudah mencapai 27,7 juta dan untuk listenersnya itu 3,3 juta, jamnya 1,9 juta. Masya Allah, keren banget. Dan alhamdulillah ya, Una Lesti Kejora di posisi kelima di Top Artist of the Year 2023. Ada caption juga dari Om Adi Collection, masya Allah luar biasa, congratulations sekali lagi buat Una Lesti Kejora. Total streamnya selama 1 tahun 2023 mencapai 27,7 juta streams. Ini top Marco top ya kalian. Dan ada kabar juga dari storynya Una Lesti Kejora yang lagi pakai baju Lenshan dari Pak Fer dan Kak Erin Gresita. Bajunya keren banget ya, yang mau samaan boleh juga di order. Kemudian Ayah Kejora pun mengunggah postingan dari Una Lesti Kejora semalam. Masya Allah, alhamdulillah, kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora pastinya bangga banget, putri semata wayangnya selalu membuatnya bangga. Ini benar-benar bangga banget pastinya, kita aja para fans bangga banget ya. Punya idola yang humble, baik, cantik, dan sayang sama orang tuanya.
Spotify Wrapped Award 2023. Udah lah sih Kak Jora mengucapkan terima kasih banyak Masya Allah buat semuanya yang udah selalu dengerin lagu aku di Spotify. Dan stylistnya Unale Sika Jura ini dari Kak Wandahara. Ini langsung diunggah ya di feednya Unale Esti. Biasanya disimpen nih, tapi alhamdulillah diunggah juga. Kata Pak Ferry Fernandez, cantik kali ah anak gadis. Gadis banget ya Pak Fer, Masya Allah. Memang Unale Sika Jura gelis banget, banyak yang bilang nih. Sahabat Lesti juga bilang emang segelis ini guys Una Lesti. Kemudian juga sore hari ini Una Lesti Kejora lagi di klinik Pondok Indah. Ini mungkin Una Lesti Kejora lagi mau perawatan juga ya. Senang banget alhamdulillah. Kata dokter Siska, kita bisnis aja ya nih Lesti Kejora, si dokter bisa aja. Katanya tahun 2024 ditunggu ya ke Labuan Bajo. Wah, wow, Una Lesti Kejora dan Papa Bilar akan ke Labuan Bajo nanti tahun depan guys. Senang banget kan yang untuk Labuan Bajo akan ada Leslar nanti ya. Kemudian juga Una Lesti Kejora tidak sendiri guys. Una Lesti Kejora bersama Papa B yang selalu nemenin Una Lesti ya. Makin mesra, makin happy, makin banyak project. Caption dari Dr. Siska. Rizky Bilar and Lesti Kejora. 2024 wajib ke Labuan Bajo ya, insya Allah. Kita salfok juga sama backgroundnya. Kira-kira lagi di mana nih guys? Doa terbaik ya buat Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan apapun yang direncanakannya semoga secepatnya terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula dengan rumah impian Lesti dan Rizky Bilar, kita doakan semoga segera rampung ya. Amin. Kemudian juga Mimin ada kabar gembira juga ya, di mana Papa Bilar dan Una Lesti Kejora ini kompak mengunggah postingan dari Leslar Record. Mudah-mudahan trending ya Rizkur dengan lagu terbarunya ciptaan dari Kakak Bilar. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.